Hai semuanya, welcome back to SB Squad YouTube channel. Perkenalkan, aku Anin. Udah masuk summer nih, guys. Juni ini comeback banyak banget, apalagi dari girl group ya. Kemarin ada Twice, terus ntar ada Ice One. Nah, hari ini ada Wooju Sonyeo aka Cosmic Girls. Yay! Jadi kalau tahun lalu mereka kan summer comeback-nya tuh bawain Boogie Up. Nah, kalau sekarang ini judulnya Butterfly. Albumnya itu namanya Neverland. Kayaknya sih bakal beda ya daripada Boogie Up. Kalau Boogie Up kemarin kan benar-benar yang fresh gitu kan. Terus kalau yang sekarang lebih ke apa ya? Hampir sama kayak lagu mereka yang biasanya sih. Vibe-nya tuh masih fairy-fairy gitu. Aku sendiri juga baru ngikutin Wooju Sonyeo itu waktu sejak zaman Boogie Up. Tuh aduh, suka banget aku lagunya Boogie Up itu. Bener-bener yang terus aku jatuh cinta kepada Sola yang rambutnya pendek. Aduh, dia cakep banget waktu itu. Nah, sekarang dia rambutnya merah ya? Merah kalau nggak salah, merah. Aduh, nggak sabar pokoknya. Langsung kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Ih, Bona. Oh. Enso. Ya Allah, cakep banget. Sayangku. Cantik banget rambut merah, sayang. Dawon. Yeonjong tuh makin kesini makin wow gitu, makin cakep dia. Oh. Ih, aku di wing. Center Yoram. Wow, dia cantik banget rambutnya pendek. Luda. Wow. Lucu banget Subin. Lihat rambutnya Dayong sama kayak rambutku dong. Gemas. Oh, Katniss. Ya Allah, cantik banget. Wah. Ih, sumpah Yoram. Wah. Indah banget gak sih MV-nya mereka tuh, mesti indah gitu loh. Wah, aku merinding dong. Aku senyum-senyum sendiri.
God. Wah. Ih, cantik-cantik banget mereka. Muju Sonyo, butterfly. Ih, sumpah, bagus banget dong. Ini vibe-nya tuh lebih kayak lagu-lagu mereka yang sebelumnya Boogie Up. Maksudnya kayak fairy-fairy gitu. Tapi masih ada feel summer-nya. Lebih cheerful daripada yang biasanya. Terus... ya ampun, cantik banget semuanya. Waktu yang Bona awal itu, langsung kayak, wah, gile. Dayong ya, Dayong makin kesini dia tuh auranya makin kelihatan gitu. Tadi di sini, aduh, dia rambut pendek, terus habis itu rambutnya pink, sama seperti aku. Cantik banget. Kalau Subin tetap lucu dia tuh, nggak bisa. Yorm sih, tadi rambutnya dia pendek, terus habis itu dia center partnya banyak banget. Oh. Langsung ini enggak sih lagunya? Langsung muter-muter di sini enggak sih? Nara like butterfly. Ini habis ini udah keluar ininya deh, showcase-nya deh. Jadi pengen nonton. By the way, aku udah enggak tahan. Aku pengen nonton stage-nya mereka banget. Langsung aja deh. Let's go. Wih, ini kostumnya di MV. Cantik banget. Ih, dia rambutnya luntur jadi kayak gini dong. Iya, aku suka part ini. Ih, gemes. Dayong. Let's go. Kalian lihat gak sih bisepnya dia? Oh my god. Wow. Gak usah diraguin lah ya suaranya Yeonjong. Aku yang deg-degan dong. Oh.
suka banget aku sama lagunya. Jadi aku pertama kali tahu Jusonnya itu waktu yang Catch Me itu kan. Aku biasa aja sih waktu yang Catch Me itu. Terus lagu yang lain itu aku suka tapi masih belum terlalu ini gitu loh. Masih belum terlalu ngikutin, cuma aku tahu aja gitu lagunya mereka. Terus waktu Boogie Up itu langsung yang jatuh cinta bener-bener yang ih kok mereka lucu-lucu semua ya ternyata. Terus itu ngikutin sampai sekarang. Jadi di comeback ini yang ikut itu cuma 10 orang. Si Meichi, terus Suanyi sama Cheng Xiao gak ikut sayangnya. Padahal aku nunggu banget 13 orang tau. Tapi tidak apa-apa. Oke, sekarang rate ya. Kalau rate aku dari lagu, MV sama performance-nya karena aku udah nonton showcase-nya, aku 9 dari 10. 9 dari 10. Soalnya apa? Outfit mereka tuh bisa lebih cantik daripada ini, tapi di sini cuma kelihatan dikit banget. Mungkin ntar kalau misalkan udah live stage ya baru kita tahu outfitnya kayak gimana. Soalnya di sini aku cuma lihat yang putih itu doang, terus ada lagi yang dress-dress gitu tapi nggak terlalu jelas sih, makanya 9 dari 10. Tapi kalau untuk lagunya aku suka banget. Suka banget lagu-lagu yang vibe-nya kayak gini tuh suka banget. Ditambah soalnya rambutnya merah. Oke, itu tadi react Jusonnya Butterfly. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on next video.